rangka Hari Bayangkara Polri ke-72, Polres Pelabuhan Belawan laksanakan olahraga bersama dan pertandingan perlombaan antara Lantamal 1, Ditpol Air Polda Sumatera Utara, Pelindo 1 Belawan, personil Polres Pelabuhan Belawan, jajaran Polres Pelabuhan Belawan, Bayangkari serta grup wartawan Belawan yang dilaksanakan di halaman Polres Pelabuhan Belawan dan dibuka secara langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan. Kegiatan ini dimulai dengan kata sambutan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan dan dilanjutkan dengan senam bersama, pertandingan tarik tambang, lomba makan kerupuk, pertandingan voli serta door prize. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis dalam hal ini mengucapkan semoga Kamtibmas masyarakat serta Polres Pelabuhan Belawan dalam keadaan aman dan kondusif. Berkaitan dengan Hari Bayangkara, kebersamaan ini diadakan dengan tujuan agar membina hubungan yang lebih baik, bekerja sama dan dapat menciptakan rasa aman. Saya selaku Kapolres Pelabuhan Belawan mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-72. Semoga situasi Kamtibmas masyarakat kita khususnya di Pelabuhan Belawan aman dan kondusif. Berkaitan dengan Hari Bayangkara ini, kami Polres Pelabuhan Belawan mengadakan olahraga bersama dengan TNI Polri, para media online maupun cetak, kemudian instansi terkait dalam rangka menciptakan situasi kebersamaan antar elemen masyarakat TNI Polri dengan tujuan supaya terbina hubungan yang baik, bekerja sama demi dapat terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif. Gimana perasaannya mendapat ini, Pak? Oh, senang, bahagia kali. Ada mimpi semalam mimpinya? Oh, enggak ada. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata.